Salah satu penyakit yang berbahaya yang terkadang tidak disadari adalah kolesterol tinggi. Informasi saja, kolesterol tinggi adalah kondisi ketika kadar kolesterol dalam darah melebihi batas normal. Seringkali, kondisi ini tidak disadari oleh penderitanya. Padahal, tanda kolesterol tinggi perlu dikenali agar tubuh terhindar dari komplikasi berbahaya. Dalam keadaan normal, kolesterol sebetulnya diperlukan oleh tubuh supaya tubuh bisa berfungsi secara normal. Tapi, kadar kolesterol jahat, LDL, yang berlebihan di dalam tubuh akan meningkatkan risiko terkena serangan jantung mendadak, stroke, dan masalah kesehatan lainnya. Sebagian besar penyebab kolesterol tinggi atau hiperkolesterol berhubungan dengan gaya hidup tidak sehat. Faktor gaya hidup yang paling sering menjadi penyebab kolesterol tinggi adalah kebiasaan mengonsumsi makanan yang mengandung kadar lemak atau kolesterol tinggi. Berikut adalah beberapa cara untuk mencegah kolesterol tinggi seperti yang dikutip dari kemkes.go.id. 1. Menerapkan pola makan sehat. Batasi konsumsi makanan yang mengandung kolesterol dan hindari konsumsi minuman beralkohol. Perbanyak makan sayur, buah-buahan, dan ikan. 2. Menurunkan berat badan berlebih. Dengan menurunkan berat badan, kadar kolesterol total juga dapat menurun. 3. Berolahraga secara teratur. Aktivitas fisik dapat memperbaiki kadar kolesterol dalam tubuh. Usahakan untuk berolahraga selama 30 hingga 60 menit tiap hari. Misalnya jogging, lari, bersepeda, atau berenang. 4. Menghentikan kebiasaan merokok. Merokok dapat meningkatkan risiko penyakit jantung koroner dan mempercepat penumpukan plak dalam arteri.